Hijau hijau ikan nani, napua omang naala, hai tamai kapuana, kai raiau ale koki. Hujan pelipir. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemeh dan Madangnya Desa Antero Jagat Maya. Sangat excited dan bersemangat karena malam ini adalah malam pertama kita kulineran di Kota Sragen ya. Ini akan dilanjutkan ke kota berikutnya, itu adalah Karanganyar dan Wonogiri. Tenang saja, sudah kita list semua yang udah ngasih informasi, entah itu ke DM Instagram ataupun di stories yang YouTube. Matur suwun sangat, ini kita udah ngelis dan mulai menjelajahi dan mendokumentasikan kuliner Nusantara legendaris dari Kota Sragen. Kota Sragen adalah kota ke 44 ya? Kota ke-44 dalam misi mendokumentasikan kuliner Nusantara. Sudah ada di daerah Pasar Guder Sragen. Donat dong tadi. Gak pakai lama, langsung kita nanya-nanya sambil pesen ya. Ini banyak yang merekomendasikan. Yuk. Campur buatan apa-apa. Niki bebas mohon. Inggris Tribun. Sugeng dalu, kalian Ibu sinten, Bu? Ibu Heru. Vokalisnya Segidok, oh bukan. Ibu, ini sangat banyak sekali yang merekomendasikan untuk kita mendokumentasikan kuliner satu ini. Ini berarti bener tumpang sorsi. Itu jualannya ada apa aja, Ibu Heru? Ada tumpang terancam, tumpang pecel, goreng asem, soto. Tumpang ya mayoritas iya, yang tumpang ya. Ada menu tumpang tindih mungkin Bu? Nanti tindihin sendiri. Boleh ya. Nanti lanjut. Oke. Nah, seringkali orang yang kesini itu untuk menikmati nasi tumpang yang apa Bu mayoritas? Nasi tumpang paling laku nasi tumpang. Oke, perbedaannya tumpang tok sama tumpang terancam. Tumpang terancam itu nasi tumpang pakai terancam. Kalau nasi terancam. Tumpang nasi tumpang aja. Oh, nasi tumpang aja ya. Oke, Bu. Saya lihat-lihat tadi ada bubur juga ya Bu? Ada. Itu sampai malam ini masih ada atau hanya seasonal? Mungkin pagi hari saja gitu? Enggak, ini enggak bukanya jam 2 siang. Oh 2 siang? Oh, bubur itu biasanya kalau habis maghrib itu udah habis. Oh udah habis? Sedikit tentang sejarah tumpang sorsi ini udah ada sejak tahun berapa Bu? Tahun 90-an. Tahun 90-an ya? Udah di ini ya? Pasar Guder iya. Ya? Untuk harganya itu sekitar berapa Bu nasi tumpang? Nasi tumpang itu 5.000 ya. Kita beberapa kali menjelajahi di daerah ke arah timur itu juga menemukan sebuah olahan kuliner tumpang. Kalau yang membedakan di sini tumpangnya pakai bahan apa Bu? Nasi tumpang sini banyak pakai tempe, campuran tempe semangit gitu. Tempe semangat itu adalah tempe yang udah kebablas ya Bu ya. Kebablas sekian hari seperti itu yang dibuat dicampur sama apa Bu itu? Campur kelapa atau santan? Santan sama cabai, bawang putih, bawang merah. Oh, rempah-rempah ya. Terus di sini kita bisa menikmatinya dengan berbagai macam lauk ya Bu ya. Terus yang paling dari tadi sudah tak intip sambil gorengi. Ada tempe gitu ya Bu ya? Ada, ini udah hampir habis soalnya tadi rame. Oh iya hampir habis. Jadi udah nggak komplit. Oh nggak apa-apa Bu, yang penting tumpangnya masih ya. Bukanya dari jam 2 sampai jam berapa Bu? Jam 2 sampai jam 12 malam. Boleh Bu, kita dibuatkan nasi tumpang. Nasi tumpang? Iya. Terancam itu ini ya Bu ya? Sayuran gitu ya? Habis. Oh habis ya. karena terancamnya habis, nah kita nasi tumpang aja. Oke Bu, boleh. Waduh, sangat penasaran sekali olahan tumpang sorsi. Jadi kalau dari atas ya, karena aku perlihatkan, wah kok sulapan. Nah ini pakainya daun kates, godong kates alias daun pepaya, terus ada taugenya. Nah ditambah satu tahu. Ini posisi tumpangnya, kuah tumpang tadi ini masih anget. Aku tambahkan telur asin bebek ya, masir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya dia itu lebih ke gurih dan emang strong di tempe semangitnya itu. Dia jadi tempe yang udah kebablasan tersebut. Dan ketika sampai mulut, after sekian detik itu langsung kerasa pedesnya loh. Sama godongnya. Sebelum itu tenang. Ini aku udah menambahkan ada beberapa gorengan, terus ada tahu bacem sama sate-satean. Pengen sama nih gorengan-gorengan ini mumpung masih anget loh. Tahan ini buat gongnya nanti. Gorengan ini. Ini tak kasih, udah kasih nih ya, lagi. Peresan ini, tambah sama nasi nih. Dari semlidut terus atas kotos-kotos tambah bledos. Wah benar-benar semlidut. Terus tekstur dari kuah tumpangnya itu dia kental, hampir mirip sama kuah pecel, hampir mirip, cuma dia lebih lembut. Aku bisa membayangkan kalau ini dicampur sama bubur. Bubur biasanya dibuat pakai santan ya, dia pasti tambah gurih loh, mantep nih. Makanya buburnya cepet habis. Untuk arahnya dia lebih gurih, asin. Manisnya itu tipis banget. Kita coba dengan tahu bacem ya. Bayangkan nasinya anget, tumpangnya masih anget, daun pepaya rebus sama toge yang masih seger. Tumpang sorsi rasanya sembelih dudul jatos, kotos-kotos. Wah, ketika ke Kota Sragen kalian wajib untuk nyobain tumpang sorsi. Kesimpulannya seperti ini. Dia rasanya emang kuat banget untuk tumpangnya. Cocok bersamaan sama nasi dengan beberapa ugo rampenya ini. Wah, aku langsung keinget sama hampir mirip tumpang yang ada di Boyolali yang aku pernah makan. Cuma kalau yang di Boyolali itu dia cuma dibungkus gitu, dan aku makannya udah siang atau sore, aku lupa. Jadi kalau yang ini dia jadi ini kan fresh gitu ya, masih anget, itu rasanya strong banget lur. Sambil ditelizatos kotos-kotos, terus gorengannya juga anget. Wah, menambah kenikmatan yang terus penyajiannya itu walaupun pakai piring, atasnya masih dikasih daun. Wah, begitu saja. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa kalau punya rekomendasi kuliner yang unik, legenda yang ada di kota kalian, kota yang belum pernah kita kunjungi, silahkan diketik di kolom komen. Support kami itu cukup mudah, tinggal like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Hey, sampai ketemu lagi di video kulineran Sragen berikutnya. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Merry Christmas. Wait, 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 wait. Apa? Ada.